Allahumma sholli wa sallim ala. Kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek, tidak ada capek, enggak ada gangguan orang, enggak ada sedih, enggak ada penyakit, enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gak ada lagi masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter. Gak lebih ya daripada itu dan gak pendek gak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru. Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar?